Tahun ajaran baru sudah dimulai. Dalam pandemi ini, sebagian anak-anak masih harus belajar dari rumah. Tapi sebagian sudah dapat kembali ke sekolah. Di sekolah, protokol kesehatan harus dipatuhi dengan benar. Misalnya, mencuci tangan dengan sabun, periksa suhu sebelum masuk kelas, memberi jarak minimal 1,5 meter antar meja, jaga jarak di luar, dan pakai masker setiap saat. Jangan lupa, jika anak sakit, beritahu guru, dan jangan pergi ke sekolah. Bagi anak yang belajar di rumah, orang tua dapat membantu mereka. Ajak anak membuat jadwal harian untuk belajar, istirahat, dan juga olahraga. Luangkan waktu untuk anak. Jika anak butuh bantuan, bicarakan ke guru. Yang terpenting, anak dapat belajar dengan aman dimanapun mereka berada. Bersama, kita bisa atasi pandemi ini.